Oke teman-teman, langsung aja di sini untuk cara menggunakan templatenya. Pertama kalian masuk dulu ke bagian templatenya ya. Kemudian kalian pilih gunakan template. Lalu di sini untuk yang pertama ini kan ada 5 kolom ya. Kalian isi aja untuk yang bagian pertama ini, kalian isi dengan mentahan video gameplay kalian ya. Nah, jika sudah dimasukkan mentahan video gameplaynya, kalian klik yang bagian sini yang nomor 1 ya. Lalu kalian geser aja ya, kalian pilih bagian video gameplay mana yang ingin kalian masukkan ke bagian templatenya ya. Jika sudah kalian menemukannya, kalian klik aja konfirmasi. Lalu di sini untuk bagian kolom yang kedua ini, kalian masukkan mentahan profil akun kalian ya. Kalian masukkan aja. Nah, otomatis dia akan terpasang di bagian kolom kedua dan ketiga ya. Di sini kalian klik aja kolom yang kedua. Nah, di sini kalian geser aja ke bagian mentahan profil akun kalian. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik konfirmasi. Lalu untuk kolom yang ketiga kalian klik juga. Lalu kalian geser ke bagian profil kalian ya, samakan dengan yang kolom kedua barusan, kalian samakan. Nah, jika sudah kalian pilih konfirmasi. Lalu di sini untuk kolom yang keempat kalian masukkan mentahan akun kalian ya, atau karakter kalian yang sudah dihapus backgroundnya. Untuk menghapus backgroundnya kalian bisa gunakan aplikasi background eraser atau di website remove background. Kalian masukkan aja mentahan foto karakter kalian ya. Nah, jika sudah dimasukkan, kalian isi aja yang bagian kolom kelima ini, kalian masukkan profil akun kalian lagi ya. Kalian masukkan lagi. Nah, jika sudah kalian klik bagian kolom kelima. Nah, di sini kalian paskan aja ya ke bagian profil kalian seperti ini. Kalian paskan aja untuk kotaknya ini. Nah, seperti ini ya. Jika sudah kalian pilih konfirmasi. Nah, oke, jika semua kolom sudah terisi, kalian klik aja perhatiin jauh. Nah, di sini otomatis videonya sudah jadi ya teman-teman. Otomatis untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini untuk hasilnya itu agak lag ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa langsung ekspor aja ya untuk hasil yang maksimal, atau hasilnya akan lancar jika kalian sudah simpan. Di sini kalian klik aja ekspor. Kalian pilih aja yang ke bagian ini ya, yang atas yang ekspor tanpa tanda air. Nah, otomatis di sini kalian sudah berhasil menggunakan templatenya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian semua, and dadah.